Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari GiatMentoring.com. Dan di video kali ini, saya akan menyampaikan dua informasi penting untuk Anda. Pertama, saya akan berbagi 4 tips bagaimana cara agar tubuh Anda bisa membakar lemak pada saat Anda sedang tidur. Ini menarik karena di luar sana banyak sekali orang yang berjuang untuk membakar lemak tapi tidak berhasil. Tapi kali ini, tubuh Anda itu bisa membakar lemak meski Anda sedang dalam kondisi tidur. Dan informasi yang kedua, saya akan mengadakan giveaway dengan hadiah yang sangat menarik, yaitu 5 botol teh ciko. Ini adalah teh hijau yang enak banget. Jadi warnanya hijau alami menyegarkan, aromanya itu wangi dan bisa membuat Anda rileks. Dan yang terpenting, ini bisa dibuat berbagai macam jenis minuman. Jadi nggak cuma panas, nggak cuma pakai es, tapi Anda bisa menambahkan dengan whipped cream, Anda bisa menambahkan dengan santan, Anda juga bisa menambahkannya dengan cuka apel dan berbagai macam jenis-jenis minuman lainnya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan tips bagaimana membakar lemak dalam kondisi tidur atau Anda ingin mendapatkan hadiah dari giveaway berikut ini, pastikan Anda menonton video sampai selesai. Anda masih bersama saya di channel Dika Mahrendra, sebuah channel yang saya buat untuk membantu Anda orang-orang yang punya masalah dengan kegendutan dan ingin berhasil menurunkan berat badan secara alami, secara sehat, dan bisa berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan untuk Anda yang serius ingin berhasil menurunkan berat badan, pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru. Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa di video kali ini saya akan mengadakan giveaway sekaligus memberikan 4 tips bagaimana cara membakar lemak dalam kondisi tertidur. Sekarang kita akan masuk di dalam topik bahasan kita, yaitu 4 tips bagaimana membakar lemak dalam kondisi tidur. Tips yang pertama, pastikan Anda tidur malam tepat waktu. Nah, pertanyaannya, kapan tidur tepat waktu itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka mau tidak mau kita harus menggunakan basic ilmiah, yaitu kita menggunakan yang namanya siklus tubuh, atau biasa disebut sebagai siklus sirkadian. Jadi, tubuh kita itu mengenal siklusnya. Jadi, ada 3 siklus di dalam tubuh kita. Salah satu siklusnya adalah siklus penyerapan. Nah, siklus penyerapan ini fungsinya adalah menggunakan nutrisi dari apa yang kita makan atau nutrisi yang tersimpan dalam tubuh kita dan kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mengganti sel-sel yang rusak atau memperbaharui sel-sel yang sudah menua dan lain sebagainya. Dan ini terjadi dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jadi menggunakan teori dari siklus ini, maka tidur tepat waktu itu artinya tidur malam sebelum jam 10 malam. Pada saat Anda tidur di bawah jam 10 malam, maka tubuh Anda akan masuk di satu fase yang disebut sebagai fase penyerapan ini, dan kemudian tubuh Anda akan memperbaiki sel-sel yang menua, mengganti sel-sel yang rusak, dan pada saat itu tubuh Anda butuh energi yang sangat besar. Dan energi yang sangat besar itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Apa itu? Yaitu adalah lemak badan. Tips yang kedua, pastikan Anda tidur dalam kondisi remang atau dalam kondisi gelap. Jadi, hindari tidur malam di ruangan yang terang. Hindari tidur malam dengan kondisi lampu yang masih menyala, televisi yang masih menyala, atau ponsel yang masih menyala. Mengapa? Karena dalam kondisi terang, tubuh Anda tidak bisa memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini hanya bisa diproduksi dalam kondisi remang atau dalam kondisi gelap. Sementara hormon melatonin ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mengirim sinyal kepada tubuh Anda untuk beristirahat, untuk tidur, dan kemudian memerintahkan sel-sel atau organ-organ ini untuk melakukan regenerasi, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, untuk memperbaiki sel-sel yang menua. Jadi, kalau Anda tidur dalam kondisi lampu yang terang benderang, maka hormon melatonin ini tidak diproduksi sehingga tidak ada sinyal bagi Anda untuk melakukan perbaikan. Mungkin mata Anda terpejam, tapi organ-organ tubuh Anda tidak dalam kondisi tidur.
Itu kenapa seringkali Anda akan bangun besok dalam kondisi yang merasa capek, letih, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda tidur dalam kondisi gelap, maka besok Anda akan bangun dalam kondisi yang nyaman, yang rileks, dan Anda merasa tidurnya jauh lebih pulas. Dan pada saat itu terjadi, maka tubuh Anda membutuhkan energi yang sangat besar, yaitu energi dalam bentuk lemak badan. Tips yang ketiga, pastikan Anda tidak makan minimal 2 jam sebelum Anda tidur. Jadi kalau Anda tidur jam 10 malam, maka maksimal Anda makan itu jam 8 malam. Hampir semua diet itu tidak membolehkan Anda makan malam. Karena apa? Karena pada saat Anda tertidur, itu tubuh seharusnya sudah tidak lagi memproduksi atau tidak lagi mengurai makanan-makanan Anda. Tubuh seharusnya sudah menggunakan energi atau menggunakan nutrisi untuk perbaikan-perbaikan sel. Kalau Anda tidur dalam kondisi habis makan, maka tubuh Anda tidak akan membakar timbunan lemak dalam tubuh Anda. Jadi sangat bagus sekali kalau tubuh itu tidur dalam kondisi tidak ada makanan sama sekali, sehingga tubuh bisa mengurai lemak badan dan kemudian digunakan untuk energi, digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sel. Tips yang terakhir atau yang keempat adalah pastikan Anda tidur dalam kondisi otot Anda stres atau otot Anda dalam tanda kutip rusak. Mengapa? Karena pada saat Anda tidur dalam kondisi otot yang stres atau rusak, tubuh akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan otot tersebut, untuk memperbaiki kerusakan yang ada di dalam otot. Nah, untuk merusak otot caranya adalah dengan berolahraga. Anda boleh angkat beban, Anda boleh ngeplank, Anda boleh dumbbell, Anda boleh barbell, dan lain sebagainya. Karena itu, penting bagi Anda untuk melatih otot Anda. Dan ini adalah organ yang paling gampang untuk dirusak sekaligus paling gampang untuk dibentuk kembali. Kalau Anda misalnya fitness ya, hari ini Anda merasa pegel semua, capek semua, tapi didiamkan saja, Anda tidur 2 atau 3 hari kemudian, rasa sakit itu hilang dan kemudian Anda angkat beban dengan berat yang sama, besok sudah nggak ada masalah lagi. Nah, karena itu penting untuk berolahraga yang bisa merusak otot. Tadi, jadi tidak dengan lari, tidak dengan naik sepeda atau dengan kardio lainnya. Angkat beban adalah cara yang paling efektif untuk merusak otot. Oke, itulah 4 tips dari saya tentang bagaimana cara membakar lemak dalam kondisi tidur. Pastikan Anda menerapkan keempatnya. Yang pertama, tidur tepat waktu di bawah jam 10 malam dan kemudian tidur dalam kondisi gelap. Yang ketiga, tidak makan maksimal jam 8 malam. Dan yang terakhir, pastikan Anda merusak atau membuat otot Anda stres sehingga itu akan diperbaiki pada saat Anda tidur. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang giveaway. Bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan 1 dari 5 botol Techiko yang akan saya berikan kepada Anda secara gratis. Syaratnya gampang banget. Syarat yang pertama, Anda sudah melakukan subscribe di channel ini. Jadi bagi Anda yang belum melakukan subscribe, pastikan Anda langsung melakukan subscribe. Dan syarat yang kedua, Anda harus menjawab pertanyaan dari saya. Yaitu pertanyaannya adalah, mengapa saya menganjurkan Anda untuk tidur dalam kondisi lampu yang temaram atau gelap? Kedua, apa fungsi atau manfaat dari hormon melatonin bagi tubuh Anda? Nah, bagi Anda yang sudah menonton video ini, tentunya Anda akan tahu jawabannya apa. Bagi Anda yang belum menonton, pasti Anda nggak akan tahu jawabannya. Jadi silahkan subscribe dan jawab di kolom komentar. Dan minggu depan akan saya umumkan siapa 5 orang terpilih yang akan mendapatkan Techiko. Jadi akan saya pilih jawaban yang menurut saya tepat atau jawaban yang menurut saya paling relevan untuk menjadi pemenang. Dan kabar baik untuk Anda, minggu depan saya juga akan melakukan giveaway lagi. Kali ini hadiahnya adalah 2 botol parfum merek Toronto Home. Ini parfum yang aromanya enak banget, saya suka. Saya memiliki beberapa koleksi dan ini akan saya bagikan kepada Anda. 2 botol parfum Toronto. Jadi pastikan minggu depan akan saya umumkan siapa pemenang dari giveaway Techiko dan juga saya akan melakukan giveaway baru dengan hadiah parfum Toronto. Sampai jumpa di giveaway berikutnya.